Polri sebagai pelindung pengayom dan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu Polisi Sektor Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan didampingi Koramil 02 Tanah Putih, Pemerintah Kecamatan, Pukesmas, pada hari ini Jumat tanggal 28 Mei tahun 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat, memberikan himbauan dan penyuluhan serta membagikan masker kepada pedagang dan pengunjung pasar Jumat Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, serta mensosialisasikan Impres nomor 6 tahun 2020 pasca adaptasi kebiasaan baru. Camat TPTM, dan Ramil Kapten Jimmy, Kapolsek TPTM Ibdaol Hidayat STRK, Kapuskesmas TPTM Dr. Saudah Rambe, 2 orang personil TNI, 4 orang personil Polri, staf kecamatan, staf puskesmas dengan menggunakan pengeras suara memberikan himbauan dan penyuluhan serta membagikan masker kepada para pedagang dan pengunjung pasar, agar meningkatkan disiplin protokol kesehatan selalu memakai masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan untuk mencegah tertularnya COVID-19. Ibdaol Hidayat menyampaikan, kami akan terus memberikan himbauan dan penyuluhan terhadap para pedagang dan pengunjung pasar selama pandemi COVID-19, yang masih mewabah sehingga masyarakat akan sadar dan tetap selalu menggunakan masker menjaga jarak serta selalu mencuci tangan, demi mencegah tertularnya virus corona, dan semoga COVID-19 atau corona ini akan segera berakhir. Untuk itu, Kapolsek selalu berpesan kepada anggotanya terutama kepada anggota Babinkamtibmas agar selalu memonitoring giat wilayah binaannya, terutama hari pasaran atau giat masyarakat. Muhammad Sarbaini, reporter Palapa TV, mengabarkan.